Halo Sobat YouTube, kembali berjumpa lagi bersama Mas Heri Channel ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang tetap setia mengikuti video dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini ya lor, saya mau unboxing ini sebuah paketan yang berisikan kabel splicer ya lor. Ini saya beli dari Mas Ian dari Semarang, Ian Shop. Jadi ini nanti kita akan unboxing dan sekaligus kita akan cek ini impedansi biar teman-teman bisa tahu. Ini kabelnya mereknya ini ya lor, Yurito ya lor. Yurito 4x1.5 mili. Oke, langsung kita buka. Habis itu nanti kita akan tes menggunakan alat biar teman-teman tahu. Ini ya lor, mereknya Yurito 4x1.5 mili. Ini panjangnya 50 meter ya lor. Jadi teman-teman kalau bisa untuk splicer itu kita menggunakan kabel yang bagus ya lor. Nanti saya akan tunjukkan. Sebelum ini saya menggunakan kabel listrik ya lor. Ya, sama-sama kabel sebenarnya, cuman bukan kabel khusus breaker. Saya akan bandingkan efisiensi untuk hambatan yang ada di kabel yang ini sama yang ini lho, tublet ya lho. Nah ini sebelumnya saya pakai ini lho. Nanti kita tes. Kabelnya lumayan bagus, lentur. Pokoknya usahakan kabel splicer itu jangan terlalu panjang lho. Maksimal kalau bisa itu 20 meter lah. Kalau lebih pendek itu lebih bagus. Sorry ya lor, ini karena video sambil buka jadi agak repot. Oke ya lor, ini untuk kabel ini sudah saya buka kulitnya ya lor. Jadi untuk tembaganya ini lumayan lah. Terus ada ini serbuk putih ini adalah obat anti tikus ya lor. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, kalau teman-teman pas ngelupas ada putih-putih itu sebenarnya adalah obat anti tikus. Kalau misalkan ini digigit tikus, kalau tikusnya sudah terkena serbuk itu dia akan pergi. Jadi enggak jadi apa ya? Jadi gigit lah atau enggak jadi ngerusak. Oke, ini saya akan tes menggunakan alat ini. Kita akan coba ya lor, warna kuning dulu ya lor. Warna kuning. Berapa nilai evidensinya?
Lihat enggak, Lur? Nah, 1,4 ohm, 0,74 milihendri temunya itu. Ini panjangnya 50 meter. Jadi ya lumayan lah. Yang penting paling saya nanti akan potong 17 meteran. Jadi panjangnya untuk kabel splicer dari power itu 17 meter. Otomatis nanti akan berkurang loh untuk ini ya, untuk efisiensinya. Saya coba lagi warna yang lain, warna hitam. Sama ya lor, 1,4 0,74 milihendri. Terus saya mau coba untuk kabel splicer sebelum ini ya lor. Ini saya menggunakan kabel ini ya lor. Kira-kira berapa sih selisihnya? Ini kabelnya kecil sekali. Terus ini kelihatannya juga disolder itu sulit lor. Ini campuran tembaga sama aluminium kelihatannya. Saya akan coba ya lor, ini pak warna hitam. Ya. Kalau gak pakai tripod itu susahnya gini loh. Nah, ini panjangnya 20 meter. 20 meter. Ini kan warna hitam sama hitam ya. Nah, ini hitam sama hitam. Kita lihat. Wah. 3,4 ohm lor, 0,14 milihendri. Waduh. Jadi sebelum ini apa? Jadi waktu itu saya menggunakan kabel ini, impedansinya itu, nilai impedansinya sangat tinggi sekali ya lor. Pantesan suara splicernya agak gimana ya, agak pecah. Karena kita ulangi lagi ya lor. 3,4 0,14 milihendri. Padahal ini 20 meter. Bisa kita bayangkan, ini yang 50 meter aja ketemu 1,4 ohm. Ini 20 meter malah ketemunya 3,4 milihendri. 3,4 ohm. Otomatis nanti kalau ini saya potong lebih pendek, yang tadinya 1,4 ohm pasti akan mencapai 0, enggak sampai 1 lah, berarti sudah bagus, sudah standarnya sudah lumayan lah. Oh, jangan sampai melebihi 1 ya loh. Jadi teman-teman bisa simpulkan kan, jadi untuk kabel splicer itu sangat penting, karena semakin kecil nilai impedansi di sini itu semakin bagus. Berarti kabel ini terbuat dari tembaga murni ya lor. Yang ini campurannya ada aluminiumnya. Oke lor, untuk tes terakhir ini saya mau solder. Apakah kalau disolder itu gampang atau enggak? Ini saya sudah tancapkan solder. Bentar ya lor. Enggak ada yang megangi. Jadi ya di sorry banget lah kalau ribet. Yang penting teman-teman bisa memahami dan juga bisa menjadi ini ya, menjadi kabel splicer yang bagus itu seperti apa, terus mereknya apa, seperti itu. Ini mereknya Yurito ya lor. Ini saya mau tes solder ya lor. Karena nggak ada yang megangi, jadi ini aja.
Siapa ya, Lur? Nah. Nah, ini Lur. Kita lihat. Sorry ya Lur, karena nggak ada yang megangnya, jadi sangat sulit sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya Lur. Nah, ini disortir itu langsung gampang. Apa timahnya langsung nempel. Jadi kalau saya rasa ini lumayan bagus lah. Ini tadi ketemunya 1,4 ohm. Dengan panjang 50 meter, yang ini 4,3 ohm dengan panjang 20 meter. Ya Lur, biar nggak ada dusta di antara kita, 4,3 ohm 0,14 milihenry. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Dan untuk teman-teman, kalau bisa kabel splaker jangan memakai kabel listrik, karena nanti akan mempengaruhi hasil suara ya Lur. Seperti itu ya Lur. Untuk teman-teman, terima kasih atas itu ya Lur. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Kalau teman-teman menginginkan kabel ini saya beli online. Nanti saya kasih di deskripsi biar teman-teman bisa ini ya. Ini kalau menurut saya sangat rekomendasi. Empat kali 1,5 mili. Oke Lur, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya Lur, biar saya ini semakin bersemangat untuk membagikan video-video menarik, khususnya di dunia sound system. Oke.